Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho illahi ta'ala wa sallam. Bibarakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, Allahumma maftah qulubana ka futuhil 'arifin wa nawwir qulubana hidayatil yaqin. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, ya kita terus akan malih ya, insyaallah besok ini kalau menurut kalender itu kan abangan, abang itu merah ya, abang karena kaitannya dengan mengingati kelahiran pun junjungan kanjeng Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mudah-mudahan dengan nindakake kegiatan kados ngeten iki, ini bagian juga dari kecintaan kita kepada junjungan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau memang mau tumpengan monggo. Kalau ya, monggo. Tapi yang penting kan kecintaan ke Rasulullah ini yang harus kita selalu tumbuh suburkan. Sebab dalam Al-Qur'an itu kan ada ayat dalam surat At-Taubah kalau tidak keliru ya. Ayat 24 ya. Kul ing kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amaluk tarotumuha wa tijarotum tahsyauna kasadaha yaitu wa masakinu tardounaha ahabbu ini ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nah, yang kita khawatirkan kan di sini. Jadi kita niat kita mengingati ya kalau hampir semua agama itu kan ada hari yang ditujukan untuk memperingati hari kelahiran tokoh agamanya. Tokoh agamanya ini yang perlu kita jadi niatnya kita ini jangan mauludannya bu, niatnya cinta dumateng rasul rasulnya man ahabbani kana ma'i fil jannah, sinten sing cinta dumateng aku, nah maka orang itu pasti akan hidup bersamaku di surga. Allahumma amin. Nah, gitu. Termasuk mau sholawat nopo dibai, nopo sidud dorul, kan ada dua sholawat itu kan. Sholawat itu pujian-pujian yang memberi apresiasi, memberi penghargaan kepada junjungan kanjeng Muhammad SAW. Dan yang ngarang sholawat itu bukan Rasul bu, ulama-ulama Islam yang punya ini, punya koneksitas dengan Gusti Allah, nah, sehingga diberi ini, diberi semacam inkisab kalau bahasa orang tasawufnya itu, sehingga beliau-beliau itu bisa mengekspresikan bagaimana ungkapan-ungkapan cinta kepada Rasulullah, apakah itu sholawat Maria, sholawat Munjiat. Ada kitab namanya Kanjes Solawah, kumpulan dari solawat-solawat. Nah, itu. Jadi yang dari Rasul itu apa yang dibaca ketika kita sholat di atahiyat akhir saja.
yang lainnya itu termasuk salawat asqil, asqili bolimin bolimin, insyaallah kan salat banyak, salawat tab, salawat maisisia, salawat ghazaliyah, banyak macamnya salawat itu. Oleh karena itu, jadi ungkapan itu ungkapan senang kan, ungkapan senang cinta, tersalawat badar kan yang ngarang orang yaitu ban. Jadi sholatullah itu bukan orang Arab bu yang ngarang itu. Bahkan ya sholawat wahidiyah dan sholawat sidikiyah itu masih ini, kalau yang wahidiyah masih ada orang yang itunya itu yang diberi. Jadi makanya kan kita jangan inilah, jangan mudah. Nah, yang kita ini yang lebih penting di sini yaitu dalam surat At-Taubah 24 itu. Apakah cinta kita kepada Rasul dan kepada Allah ini dengan kepada perjuangan di jalan Allah ini dikalahkan dengan cinta kita kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada saudara, kepada istri, kepada maisyah, kepada harta yang kita kumpulkan. Ya. Kepada tijaroh, yaitu apa bisnis, kerja, ketungkul sama orang. Itu. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada perjuangan di jalan Allah, dikalahkan cintanya oleh urusan-urusan di luar tiga itu, yang kita khawatirkan itu, apa wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Berarti kalau melihat akhir ayat ini, orang yang tidak cinta saestu ya, setengah hati apa seperempat hati, dikhawatirkan kita ini termasuk orang-orang fasik. Nauzubillah min. Jadi itu pentingnya mengingati hali kerasulan Rasul itu dalam rangka tajdidul mahabbah, memperbaharui cinta itu. Kalau tidak diperbaharui ya lo ini juga bu, ayo dengan suami, dengan istri, kalau tidak banyak kiat-kiat untuk selalu mengupgrade dan mengupdate, perlu diupdate juga percintaan ini bu, jangan dibiarkan ini kena virus, jangan dibiarkan kena hang ya. Kalau kena hang itu bisa bahaya itu. Dengan Rasul ini kita upayakan. Nah, salah satu resep kita menindaklanjuti wujud cintanya ya berjuang di jalan Allah ini. Ya mudah-mudahan literasi ngaji ini bagian kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah minggu yang lalu kalau tidak keliru, nah kita sudah sampai kepada ayat masih itu sebetulnya masih berhubungan dengan bagaimana karakter watak watuk wahinya orang munafik, dan khususnya di sini adalah orang Yahudi dan orang Nasrani, sehingga ayat selanjutnya juga begitu. Wa idza akhadallahu mitsaqal ladina utul kitaba, kan di sini ada la lagi itu, la tubayyinahu linnasi walak tumunahu panabaduhu waro'atuhurihim washtarau bihi samanan qalila wabi sama yashtarun. Kemudian ditunjukkan lagi, la tahsabanan ladina yafrahuna bima wa id akhadallahu mitha. Ini sudah ungkapan-ungkapan senada seperti ayat ini itu ya mungkin lebih dari 100 bu, kalau kita koleksi, kalau dengan waktunya sudah luang, longgar, tidak seperti kulon. Kulon itu acara, pengangguran banyak acara, dari pagi semua pertemuan ini, hari ini ono janjian ketemu dengan, jadi apa sampai malam itu gak ono waktu. Makanya kadang-kadang saya tuh iri dengan bapak-bapak yang biasa ngerokok sambil minum kopi 1 jam, 2 jam itu kadang-kadang ya, gak keturutan. Gak keturutan. Nah, karena supaya kita ini mempermudah nyambungnya wa id akhadallahu mitsaqan ladina utul kitab ini wazkur.
Ada kata di antara wa dengan iz itu oleh mufasir coro ininya itu menganyambung pemahamannya harus ditambah kata wazkur. Itu pemahaman atau penyambungan. Wazkulan nuturo siro Kanjeng Nabi Muhammad, nah, karena Kanjeng Nabi Muhammad ya pun ngantos ini apapun ngantos nutur ngendiko hai wahai Kanjeng Nabi Muhammad ngendiko napa id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitabi ing semangsane. Nah, tatkala ketika yaitu iz akhadha ketika, nah ngartikannya kalau bahasa Indonesia ya kata Allahnya dulu, tatkala Gusti Allah mundut. Nah, karena Gusti Allah ya bahasanya akhadha itu artinya mundut. Nah, ya mundut itu ya mengikatkan. Mengikatkan. Mengikatkan apa? Apapunnya mitsaqal ladina utul kitaba, perjanjian dengan orang-orang yang pernah mendapatkan kitab suci dari Gusti Allah. Jadi sebetulnya nah umat-umat dulu yang sudah mendapat kitab suci, contohnya sinten mawon, umatnya Nabi Dawud, ya kan, Zabur, umatnya Nabi Musa dengan Taurat, umatnya Nabi Isa dengan Injil, kan? Ditambah lagi umat-umat yang diberi suhuf, ya, Zubur, di ayat sebelumnya itu kan diberikan suhuf satu Nabi Ibrahim dan antara Nabi. Oleh Gusti Allah itu dihibur juga. Jadi kalau kita melihat ayat ini juga ayat penghibur kepada Kanjeng Nabi. Wahai Kanjeng Nabi, ya, panjenengan pun supe, ya. Karena ketika Gusti Allah memperhatikan kayak sama dengan mengikatkan janji akhadallahu mitsaq atau bagaimana al-ahd. Mitsaq. Bagaimana al-ahdu. Ya misa, makanya ada istakum dan Rasulullah sendiri membuat itu apa monumen perjanjian dengan umat Yahudi dan Nasrani itu dalam bentuk piagam Madinah. Apa janjinya mereka dengan Gusti Allah? Jadi janji-janji orang yang pernah mendapatkan kitab suci dari Gusti Allah, mereka itu sebetulnya mendapatkan instruksi juga, mendapatkan perintah juga. La yubayyitunnahu. Nah itu. Yubayyitun itu fi'il mudhari, Bu. Kemasukan kata la itu artinya sungguh. Taukid, ya. Ditambah dengan nunnahu itu jadi juga nunnahu itu juga diartikan nun taukid sakilah. Kalau ada nunnya itu bertasjid dan diharokati, nun yang kedua itu tambahan untuk lebih mengokohkan lagi. Jadi la yubayyinunnahu. Nah kalau melihat seperti ini ngapunten, memang sampai sekarang kadose podo podo. Ketika orang itu dijelaskan tentang kitab suci, yaitu mulet. Jadi orang Nabi Dawud juga mulet kepada Nabi. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Nah itu kalau sekarang pun mohon maaf, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Banyak juga kan orang kalau setelah tahu kitab suci penjelasannya, kalau yang iman wah tambah ini. Tetapi yang imannya kaleng-kaleng, ya kadang-kadang tersinggung dengan diwaos akan ayat-ayat kados nakeniki. Nah orang yang imana kokoh nangis, Bu. Kalau yang imana yang kokoh ketika ada ungkapan-ungkapan itu bukan tersinggung tapi nangis. Kenapa orang-orang yang sudah berjanji dengan Gusti Allah, di mana mereka yang berjanji ini adalah orang-orang yang pernah mendapatkan kitab suci, dan di dalam kitab suci itu ternyata banyak penjelasan yang berhubungannya, kalau Taurat dan Injil ayat ini kan berhubungan dengan apa, memalsukan. Nah, ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat Kanjeng Muhammad
dan penjelasan tentang akan datangnya Kanjeng Nabi Muhammad. Atau isinya mestinya kita praktekkan, tetapi kita panabazuhu waroa duhurihim. Nah itu laibanannya yakti, harus ya, kata Gusti Allah, apakah kamu ini tidak sadar padahal apa yang sudah kamu berjanji dengan aku, kata Gusti Allah, sebagaimana kalian itu tahu dalam kitab suci ya. Walayak tumunahu, dan mereka ternyata larangan untuk menyembunyikan justru disembunyikan. Nah itu. Nah walayak tumunahu itu bisa dibaca walayak tumunahu. Nah, kalau walayak tumunahu artinya itu perintah jangan menyembunyikan apa yang ada di dalam kitab itu. Ini boleh fil fi'laini sama-sama, layubayitunnahu juga bisa dibaca, kalau dibaca ya yaktumu. Nah itu kalau ada yang membaca taktumu itu jangan disalahkan gitu. Jadi karena memang beberapa kata, beberapa ayat dalam Al-Qur'an itu ya, perubahan katanya boleh menggunakan mukhatab ya, dan boleh menggunakan domir. Kalau diartikan wala yaktumunahu itu domir ya, domir itu fa'il, pelakunya itu tersimpan ya. Ya ladina di atas ini idza qadallahu ladina utul kitabain. Nah kalau wala yak tumunahu itu mukhotobnya apa, domirnya domir mukhotob, hitobnya itu kepada domir mukhotob ya, kepada kita semua, kepada orang-orang kalian semua gitu. Mereka dari, kalau diartikan wala yaktumunahu artinya mereka ya, tetapi wala yaktumunahu kalian. Nah itu itunya itu fanabazuhu aitorohul mitsaqo, mereka membuang, nabata membuang, panabadu justru mereka itu ngingkari lah bahasa kerennya itu. Orang-orang yang aladina utul kitab itu mengingkari apa, hu-nya kepada pada mitsaq. Domir hu itu kembali kepada akhodawumi. Mereka mengingkari janji, mengingkari dawuh-dawuh yang sudah didengar yaitu. Bahkan mereka mencampakannya waro'a duhurihim, maksudnya dibuang lewat geger burineng ya, itu maksudnya mencampakkan, mereka tidak mau mengamalkan. Ae falam ya'malu bihi ya, ya. Jadi bulak-balik ayat kaya ngene, moso itu ayat Gusti Allah itu nyindir aku terus ya, kayak begitu. Jadi harus ini guys, gak Quran Quranan. Nafsuku ae sing dimenangno. Nah itu. Bukan, jadi ayatnya bukan untuk merubah walik watek. Makan sing abad itu malik watek. Kadang-kadang saya ini kadang ini. Jadi sampai pada ayat Ali Imran 188. Nah itu. Kadang muncul pikiran kula nih guys, apa diterusno, apa ora ya ngaji. Nah itu. Jadi karena apa ya, kadang-kadang apa namanya, perentule malik watek to ci angele, angil. Nah, malik ini kan malik watek. Agama itu kan fungsi utama kan malik watek. Dari watek yang la amaratun bisu menjadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Itu aja sebetulnya intinya itu. Hanya objek apa tusuknya itu agama itu malik watak sebetulnya. Pengetahuannya canggih. Wah, kitab ini, kitab ini, kitab ini menguasai. Tapi ketika aktualisasi dirinya itu kadang-kadang berat juga. Dalam minggu-minggu ini memang saya diuji kalau Gusti Allah itu berhadapan dengan orang-orang yang berlabel, lapis labelnya ini, tapi ci ini itu malik wateke ci angel, buahnya jadilah orang bulat. Nah,
Ini kadang-kadang ketika menghadapi orang perbuletan ini kadang-kadang muncul perjingkilan, karep-karepmu. Kalau sudah itu, makanya monggo kita ini mohon ampun, makanya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, Allahumma ftah qulubana kaputuhil arifin. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang selalu bolak-balik hati, ngono-ngono ngene-ngene, ngono-ngono ngene-ngene, itu untuk nyemplung kepada gung itu abot. Nah itu kan makanya ada kenong barang kan. Nah, ya hebat Sunan Bonang itu. Jadi Sunan Bonang itu nulis perbona apa? Perkelenongan itu dalam satu naskah. Nah, yang naskah ini sampai diteliti oleh orang Belanda, Sige namanya itu, sampai jadi disertasi. Nah, itu Het Boek van Bonang. Nah, jadi ulama-ulama kita ini kreatifnya luar biasa itu. Untuk bisa membuat simbolisasi, simbolisasi. Oh. Makanya gamelan itu luar biasa itu syarat. Termasuk ternyata lagu, seperti lagu Gundul-Gundul Fajul itu konon yang itu kan Sunan Kalijogo yang membuat in apa namanya Gundul-Gundul Fajul tempelengan itu, jangan dikira lagu itu tidak syarat makna. Ya, ternyata itu yang membuat ininya itu, membuat syair dari lagu Gundul-Gundul Pacul itu kata menurut. Dan itu bisa di ini sekarang, bisa di ini. Ya, ilir-ilir, sing sumilir, itu juga. Jadi ulama-ulama kita dulu untuk bisa mengasimilasikan nilai-nilai keagungan ajaran Islam itu tidak dalil Quran, hadis Quran, hadis, enggak, ternyata mencoba. Saking hebatnya kan, kalau orang yang belum paham Quran, hadis, ya enggak mungkin dia bisa membuat ini, membuat apa namanya, kiasan-kiasan, membuat instrumen-instrumen apa namanya, metafor dalam bahasa kerennya kan, metafora dengan ungkapan-ungkapan yang cukup merakyat gitu loh. Merakyat, dinyanyikan orang anak kecil, kemudian di nah itu. Biasanya ulama-ulama yang punya level seperti itu tingkat apa namanya, tingkat syariat thoriqot hakikatnya ini sudah jalan secara automatically, sama dengan ulama-ulama yang bisa itu tadi, bisa menulis sholawat. Nah itu buah itunya, karena Gusti Allah itu juga punya peran mendidik kita itu. Jadi jangan dikira Gusti Allah itu tidak aktif ya. Wattaqullah kan wa yu'alimukum dalam Al-Baqarah 282 itu. Jadi ada peluang Gusti Allah itu mengaktifkan. Nah, makanya dalam istilah Ahlus Sunnah dikenal dengan ilmu laduni ya. Dalam kelompok Syiah namanya roj'ah, roj'ah. Nah, itu jadi ada. Jadi jangan nyepelekno lah orang yang hatinya bening ya, ngewalati ya. Nah, makanya ada istilah kata kualat. Nah, nggih, pernah dengar nggih? Hati-hati lo, iduh geni. Wah, mandi itu dong, mandi. Karena hatinya bening sekalian. Tapi ya kados kula niku jangankan bening, sing ono iku ya rusuh. Buta. Ya, kalau airnya buta, ya, makanya mestinya melihat dengan mata hati itu bisa tajam karena buta. Ya akhirnya ya sing didelok sing elek-elek tok. Bahkan setelah mereka jadi mencampakannya itu panabazuhu waro aduhurihim, itu mencampakkan, membuang ya, geletakno, bahkan maki-maki bolak-balik Gusti Allah, ayat itu lagi. Wah, itu. Oleh karena itu falam ya'malu, maka mereka orang yang alladina utul kitab ini akhlam itu falam ya'mal, tidak pernah malah ngamalkan kitab sucinya secara konsekuen.
Bahkan washtarau bihi samanang qalila. Bahkan ayat-ayat suci yang mestinya kita amalkan secara baik dijadikan alat untuk apa namanya? Untuk ya menjual keyakinan. Jadi washtarau bihi samanang qalila itu kan menjual ayat-ayat sucinya itu sekedar untuk cari kepuasan di dunia. Makanya saya katakan ayat ini penghibur, karena ayat sebelumnya sudah diingatkan mataul ghurur. Padahal dunia itu hanya kepuasan yang menjerumuskan, yang membujuk kita. Dengan cara apa mereka washtarau bihi samanang qalila, yaitu dengan apa? Dengan keterbuaian, dengan kepalsuan menikmati dunia. Kan nggih, minad dunya min sapalatihim birya. Jadi orang yang akhirnya apa? Terbuai dengan kehormatan, status jabatan, kemudian ya apalah yang terkait dengan bagaimana kita ini nang akhirat teblas, gak gubris, gak gabres. Nah, itu. Yang banyak kan itu Bu ya, gak gubris, ora gabres. Oh, saiki ya saiki, meneh ya meneh. Nah, itu kan kadang mudah-mudahan kita ini yang sudah diperdengarkan oleh Gusti Allah kados ngeten niki, ya itu betul-betul ini bisa pancene nyuci no jiwa. Makanya Imam Ghazali itu Bu, untuk bisa tazkiyatun nafasnya itu sampai beliau ini selama 40 hari itu ora gelem ketemu wong blas. Ora kalem ketemu blon aja bahkan. Nah, itu. Makanya muncullah dalam teori tasawuf itu namanya tirakat. Nah, kemudian tirakat itu praktek untuk bisa membuktikannya dengan uzlah. Uzlah menyendiri. Nah, sing angel itu kan topo ing tengahing projo sumingkir ing dalam kalangan. Iku sing angel. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, wah itu. Topo ing tengahing projo. Kita ini kumpul dengan orang banyak, tapi tidak sedikit pun tidak terini gitu loh, tidak terbuai, tidak tergoda, tidak terpengaruh gitu. Iku sing angel. Topo ing tengahing sumingkir ing dalam kalangan. Urip biasa kita ini seperti wong lumrah, tapi seolah-olah kita ini menyendiri, tetap ingat kepada Allah. Nah, itu nanti di ayat 190 dan ayat 191. Bisa enggak kita memposisikan diri topo ing tengahing projo sumingkir ing dalam kalangan. Angel gitu. Yang ngomong ini jadi ya bergaulnya apa istilahnya supel, bergaul supel, bisa hidup dengan orang banyak itu istilah Jawa itu semarak ya. Semana apa semarak? Semana kumpul, enggak plorok-plorokan, enggak plirik-plirikan. Kumpul ya kumpul, tapi atine podo apa podo dongkol-dongkolan ya guys, gak boleh. Jadi kalau kita sudah ngaji seperti ini, kumpul itu ya semanak lah, semagrap ya, kemudian apalagi ya apanya ya pak ya ini ya. Kalau upayakan ya, tapi pendirian kita tidak terikat kamu golongan apa, bapak hijau, abang, kuning, ya, tapi tetap kita bergaul secara supel ya. Syukur kalau bisa ngejak, oh sing api ngene lho, aja ngono. Ngono iku itu ngelanggar laranganipun Gusti. Kita kan sudah bersyahadat. Syahadat itu kan janji suci di hadapan Allah. Kalau kita ini mau nurut nang Gusti Allah lan mau nurut kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janji suci bersyahadat itu aja sampai kita rusak kembali, sebab kita khawatir. Jadi makanya dalam ulama-ulama tasawuf
kata misak itu sama dengan sholawat juga, apa syahadat juga bu. Ketika kita ini bersyahadat, nah, kemudian kita ini tidak konsekuen dengan persyahadatan kita, ya sama dengan ayat ini, sama dengan yang diancam ayat ini. Itu menurut ulama-ulama. Makanya ulama tasawuf itu punya alaqoh, punya taklik syahadatnya itu. Ada, makanya ada muncullah istilah syahadat thariqah. Jadi syahadat thariqah itu bukan arti syahadat yang mengada-ada, tetapi menyemplungkan asyhadu naqsani ingsun ing anane wujud ingsun iki, kan katanya asyhadu naqsani ingsun ing anane wujud ingsun iki, ketika saya bersaksi, ketika keberadaan saya ini naqsani satu hune an di situ ala ilah ora ono pangeran ingkang. Nah itu ada itunya itu pabi sama yastarau. Nah, maka kelakuan wastarau bihi sama nangkolila itu oleh Gusti Allah pabi sa mayastarun. Apa yang kamu lakukan seperti itu, maka perbuatanmu itu sejelek-jelek apa yang kamu lakukan dalam berbisnis, gambarannya itu ya setarunya dalam berusaha. Mengapa gambaran orang yang tidak mengamalkan tuntunan agama secara konsekuen digambarkan seperti orang berbisnis? Karena orang berbisnis itu pikirannya gak ada kata rugi, yang ada tuh kata untung. Coba jenengan belajar usaha, mesti yang ditargetkan untung. Gak ada orang jualan rugi, oh gak apa-apa aku nih, penting rugi gak ono. Makanya gambaran orang yang mau mengamalkan dengan orang yang tidak mau mengamalkan itu di beberapa ayat, mungkin lebih dari 10 ayat kalau kita koleksi mulai surat Al-Baqarah itu digambarkan dengan orang yang bisnis kemudian terjerumus kepada failit, rugi, mari rugi terus pailit. Nah, kalau sudah pailit ini, nah, berurusan ke macam-macam. Kalau pailitnya perusahaan. Tapi kalau pailitnya usaha jenengan sendiri, ya namanya bangkrut. Bangkrut. Nah, artinya bangkrut itu modal ente utangnya tambah akeh. Masa usaha kok tambah modal ente? Catatannya tinggal utang. Tet nang endi? Modale nang endi? Sekarang itu hati-hati, Bu. Itu kalau saya dengar berita di TV, makanya kadang-kadang mengerikan sekarang TV ini. Sebab ujung-ujungnya hanya karena Bu itu aja sampai nyawa itu kan. Anaknya yang sampai dibunuh, istrinya insyaallah. Bahkan yang disekap di Malaysia itu ya, yang kalau ditayangkan itu gak tego, seorang istri ketika dia maunya relaksasi di Malaysia ternyata suaminya terjerat kepada pinjaman. Nah, akhirnya oleh bodyguard yang itu di istrinya dijadikan tawanan. Ayo suamimu saya kon bayar. Akhirnya urusannya melibatkan kode etik diplomatik kan gak bisa. Termasuk juga Escobar-nya Indonesia ya, yang lari ke Thailand katanya tuh. Melibatkan istrinya ternyata sosialita dan selebrita. Akhirnya mobil mewahnya disita. Insyaallah kados ngoten niki. Ya karena ini pabisa mayastarun. Sejelek-jelek apa yang kira apa? Ya orang bisnis pikirannya untung kok jadi rugi. Ya, makanya mau berbisnis itu perlu membutuhkan keterampilan, keahlian. Di samping juga kejujuran. Nah, makanya Al-Qur'an kaitannya dengan ayat berbisnis itu kan 282 Al-Baqarah itu harus tercatat. Catat itu jangan hanya digital, manual.
ya. Makanya saya tuh hampir 3 hari sekali ke UIN itu, yang paling berat tuh ngecek gimana tuh laporan toko koperasi, bagaimana laporannya, apa konsolidasi antara duit hasil jualan kemudian dilaporkan kepada administrator keuangan. Juga bisa kita ini cul-culan, Pak. Ya. Kalau cul-culan ya bengkrut. Nah, itu pengalaman. Itu pun masih ada selisih itu. Padahal ketiga-tiganya anak buah saya ini akuntan semua, akuntan lulusan akuntan. Bahkan semuanya punya sertifikat akuntan ngelola kok dana koperasi, dia punya sertifikat semua. Tapi Ciono itu yang dilakukan hampir tiap hari sekali. Gitu. Kadang-kadang uji petik jadinya. Ayo coba hitungan duit di lacimu ono piro saiki. Aku cocokkan karo oh ngapunten Pak niki gedoreng kere tulis Ciono menara. Jadi ngurus bisnis itu tetap jelimet, ribet. Makanya benar kalau cari Nesha Pak Hairul Tanjung, kalau orang berbisnis kerjanya hanya 1 jam 2 jam itu saya gak nopo, 18 jam katanya. Cari rekanan, cari relasi. Sebab tata niaga barang juga itu jelimet sendiri itu. Alur tata barang di dunia Indonesia itu paling jelimet, paling. Jadi kalau panjenengan ingin berbisnis retail itu harus menguasai tata alur barang, sehingga saya beli itu di mana, di distributor atau di atau ke pabrik. Nah, kemudian orang yang ditugasi juga harus jelimet, harus ngerti pembukuan, harus ngerti arus kasnya kaya apa, laba rugi itu sing disebut jenenge laba rugi itu kaya apa. Seolah-olah wakeh. Tetapi ketika di cross check, ini dudu untung jenenge. Konsinyasi seperti apa, tata niaga konsinyasi, titip barang, ya itu. Nggih, ya jadi beli jelimet. Nah, ilmu-ilmu ngoten iki, Bu, itu kalau panjenengan ingin berkah hidupnya dari dini kepada anak-anak kita. Karena apa? Bai'un mablurun kan. Ayul amali abdol, kata Rasulullah kan. Amalu rajuli bi yadihi ayul amali abdol, perbuatan amal apa, usaha apa, amal itu usaha yang paling abdol, jawab Rasulullah, amalu rajuli bi yadihi. Makanya saya ini punya istilah, Bu, kalau awal tahun ngajar dengan kamu, ikut belajar dengan kuliah dengan saya, pikiran pertama yang harus kamu tanamkan dalam dunia mindset, satu, jangan bermimpi bekerja dengan siapa. Jadi kalau kamu jadi mahasiswa, saya katakan berpikir kamu bekerja dengan siapa, berarti selamanya hidupmu akan kamu serahkan sebagai buruh. Termasuk saya ini, Bu, walaupun pegawai negeri ya buruh. Maka ketika keliru ngitung uang pun akhirnya wajib dikembalikan macam-macam. Yang kedua, apa? Ya, kamu harus bisa bekerja, mengerjakan siapa, bukan ngerjain siapa. Kalau kita bisa bekerja, mengerjakan siapa, kamu calon bos, saya katakan. Walaupun hanya dodolan bakso, tapi kalau punya rombong 10, punya apa namanya, gerainya 100, ini jadi juragan. Kayak bakso bujangan, ya. Pernah dengan masuk jeng bakso bujangan, Bu? Berapa tempat coba, namanya bakso bujangan. Di mana tuh, di daerah Lontar sana, Lidah, ya daerah Lidah ada, di sini juga ada bakso bujangan, bakso Malang itu bisa franchise. Wah, kalau sudah terkenal seperti kebab Baba Turki itu mahasiswa ITS dulunya belum selesai ya, itu Baba Turki itu kan dulunya punya. Nah, sekarang sudah franchise jual kayak McDonald's itu. Itu main franchise semua di kita itu. Pijahat.
Jadi kalau panjenengan sudah jadi owner sebuah perusahaan yang branded, wah itu bisa franchise. Kalau panjenengan tinggal di rumah gini-gini aja, Bu. Nanti tiap bulan berapa? Kita ini enggak. Oleh karena itu perlu jelimet. Nah ini supaya kita ini gambaran orang yang tidak mengamalkan tuntunan agama secara baik itu digambarkan seperti orang berbisnis yang selalu rugi. Bahkan sejelek-jelek rugi. Pak Bi sama Yes Tarun sejelek-jeleknya rugi. Ngoten nggih Pak? Nggih, monggo. Besok katanya mau ini ya, paginya itu mau sholawatan ya. Nah kalau mau sholawatan ngajinya tak praino Bu. Nanti malam besok pagi. Sampai besok pagi. Oh gitu, nggih monggo kalau gitu. Alhamdulillah. Tapi niatnya itu Bu, jadi pertama niat kita cinta dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Yang mudah-mudahan cinta kita ini jangan sampai terkalahkan dengan cinta-cinta kepada yang lainnya. Dalam surat At-Taubah ayat 24. Cek. Oh, kalau aku cinta nang bojo. Mohon maaf ya. Ini ada cerita ini juga unik juga. Ada seorang istri. Suaminya apa? Ayahnya itu meninggal dunia. Orang tuanya meninggal dunia. Kemudian si istri itu lapor kepada suaminya, "Mas, aku kepingin coba antarkan aku nang tak ngurusi mayat ayahku." Dilarang oleh suaminya itu. Ya, karena suami ini orang ngerti, bukan orang kaleng-kaleng. Ya, sebab istri itu seandainya kan Rasulullah itu. Tapi dia melarang istrinya juga dalam rangka cinta ke Rasul. Aku ini kan sebagai suami belajar bagaimana nindakake. Nah, sebab nanti kalau kamu kesana tambah nangis, gulung-gulung koming. Akhirnya dilarang oleh istrinya itu, tidak sampai datangi ayahnya si istri yang meninggal dunia itu. Kan ini gelo. Ya, ada makanya salah satu kenapa muncul ayat itu gelo, si istrinya gelo. Lapor ke Rasul. Rasul, kula ini gelo, kecewa, berat kepada suami saya. Kenapa? Nah, ayah saya kan meninggal dunia. Saya maunya pulang Terus istri saya tambah lang, justru karena kamu taat kepada suamimu dan memang aku pernah melarang kalau memang ada unsur fitnahnya. Sekarang ayahmu justru di surga dengan bahagia gara-gara kamu nurut kepada suami. Coba kalau ada istri sekarang, ya. Wah suaminya mesti kalau ngono ceritanya sampaian itu mas, wah. Makanya monggo. Jadi, nah ini dalam kenapa untuk ngetes kepada siapa yang lebih kita cintai. Apakah betul kepada selain Allah, selain Rasul dan selain perjuangan di jalan Allah, cinta kita habis tergadaikan untuk bermewah-mewah dunia, yaitu habis untuk ketungkul dengan kepalsuan mata ul gurur. Monggo Pak, ada yang mau komentar? Nggih. Ya, betul Pak. Jadi memang bersalawat itu sama dengan nutul fasud. Nutul fasud. Jadi hubungan dengan Gusti Allah itu fasudnya salawat. Makanya kan ada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa salimu taslima. Itu ayat Al-Qur'an, Pak. Bukan itu. Makanya bersolawat ini bahkan karena apa? Solawat ini koneknya dengan syahadat tain, Pak. Syahadatnya wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba kalau panjenengan ngelmu nahwu itu kan bisa di itu tuh. Wa ashadu
anna lan sakniki nekseni ing ana wujud isun iki ngawruhi satuhune Nabi Muhammad. Ashadu itu ilmu dore. Nah, maka untuk bisa was ini apanya wasilah tuh nyambung Pak. Jadi kata wasilah itu kata penyambung, penyambungan. Nah, jadi wasilah-wasilah itu bukan minta-minta, penyambungan. Makanya yang tidak boleh itu wasilah bukan kepada Rasulullah Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiatan wa wasilatan. Apa? Nah, kiai ini juga kalau masih hidup boleh. Tapi kalau sudah mati jangan. Sebab atas saru. Kita ini kan jenengan tidak bisa membedakan mana ini yang khawatir nyemplung nang syirik ya, zulfa, mana yang merupakan praktek dari wabtahu ilaihil wasilata. Kan ada ayat dalam Al-Quran, wabtahu nyuprio sirokabeh ilaihi, nyambung marang Gusti Allah ya, itu hinya nyambung wasilata dengan adanya perantara. Makanya wasilah di situ tuh orangnya masih hidup Pak, enggak boleh orang yang sudah mati. Karena istilah wasilah di situ merupakan apa namanya? Sebutan lain untuk Rasulullah saat itu. Jadi awamu enggak bakalan temus-tumus nyambung nang Gusti Allah kalau tidak melalui Rasulnya dulu. Ada protokoler dengan Gusti Allah tuh. Protokolernya juga lewat Rasulullah. Coba jenengan ingin ketemu Pak Jokowi, walaupun kalau di lapangan koyo-koyo oh, salaman gampang. Nih, coba jenengan kapan-kapan jenengan saat satu bulan sebelumnya surat masuk, Pak Ulok enggak bakalan dijawab. Iya ya. Itu Anda pernah ini kenyataan ini. Satu tahun diundang khataman di istana terus. Itu ternyata dari 12 bulan hanya satu kali misalkan. Padahal itu sudah jejer, ini tempat khatamannya, ini ruang kerja dengan ruang kerja Pak. Kalau ajudannya enggak menjadwalkan Pak, enggak iso ketemu Pak. Itu saja dengan Bapak Joko. Apa mana dengan Gusti Allah? Karena Gusti Allah tuh alimul ghaibi la yudhiru ghaiba adan ila man irtado. Baca surat Al-Jin 26. Protek betul, aku ora bakalan nemui orang sing gak genah karo Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kita mauludan ini juga bagian dari bagaimana penggenahan kita dengan Rasulullah Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau besok sholawatan ngajinya libur nggih. Nah, Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afini amalika mazidah ya rabbana lakal hamdu kami imbang di jalan wajah Muhammad salatan tunjina biha jami'il ahwal wal afat wa taqdina biha jami'il hajat wa tutahiru biha min jami'is sayyiat syawat min jami'il khairat bil hayat wa umma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma aftah qulubana kafutuhil arifin wa nawwir qulubana bihidan ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi khair inama amruhu idza arada syai'an ayyakun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb sekurang dan sembuhkan pangten ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله رب البرايا أستغفر